Beralih ke negeri, Cik Siti Wan Kembang, usahawan belia tani dan anyaman tika kecut antara paparan menarik hari ini. Langsung bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Bidang pertanian mampu beri pulangan lumayan, malah dapat membawa komuniti keluar daripada belenggu kemiskinan. Itu prinsip usahawan belia tani Wan Lukman Wan Harun. Beliau berusia 36 tahun ini kini menjadi pembekal nenas untuk pasaran domestik khususnya di Kelantan. Tidak pernah kesal memilih berhenti kerja dan menceburi bidang pertanian pada tahun 2018, graduan ijazah sarjana muda keusahawanan teknologi pertanian dari Universiti Malaysia Kelantan ini kini membuka tapak kedua tanaman nenas di tanah milik keluarga di kampung Cucuh Puteri, Kuala Kerai. Sebenarnya ia lahir dari dalam diri sendirilah dan didorong oleh keluarga. Sebab apa? Sebab saya memikirkan bila kita bekerja dengan orang, rajin tara mana kita pun itulah gajinya berbeza dengan apa pendapatan yang kita peroleh sekiranya kita menceburi bidang kita sendiri. Contohnya saya tanam nanas, apa yang saya usahakan itulah apa yang saya dapat. Jadi amat berbalulah bagi saya sebagai usahawan muda lah. Beliau mengusahakan tiga varieti nanas iaitu nanas madu kaca, MD2 dan terkini nanas mutiara di tanah seluas 6 ekar. Selain itu, beliau turut mengusahakan ternakan kambing. Ujar beliau, pembiak pakaan mempunyai nilai pasaran dan permintaan yang tinggi. Sementara itu, Ketua Unit Pembangunan Usahawan dan Pembiayaan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Kelantan Suraidi Ramli berkata, golongan belia perlu diberi galakan menceburi bidang pertanian. Selain menyediakan geran, LPP mengenal pasti golongan belia yang berminat dalam industri agro pertanian, makanan dan perladangan. Untuk peladang mudanya, beberapa peladang muda yang kita temui, diorang amat prihatinlah dengan usaha-usaha yang kita lakukan dan diorang menyokong penuh apa yang berlaku dan kita amat menggalakkan lagi peserta-peserta peladang muda yang baru untuk menceburi bidang ini. Anyam tikar guna pokok kercut. Walaupun prosesnya rumit dan memerlukan masa yang lama untuk disiapkan, ia kekal menjadi kraftangan warisan. Malah kekal mendapat permintaan. Menariknya, industri kraft anyaman tikar kercut ini majoriti disertai golongan warga emas. Pengusaha tikar kercut Ramlah Harun, 66 tahun, akui untuk menghasilkan satu unit tikar kercut memerlukan kesabaran yang tinggi. Ia dibuat melalui beberapa proses yang memakan masa beberapa hari. Antaranya proses memotong pokok kercut, menyalutnya dengan tanah liat dan menjemur sehingga kering dan beberapa proses lain sebelum anyaman boleh dimulakan. Mula-mula ambil padang. Sudah ambil padang kulit sering dulu. Nak panjang pendek. Pahuak perlu, hubur seluk. Guling dalam seluk, dijemur tengah panah. Kau tu gantung daripada cuaca. Lalu tiga hari, panas tiga hari, kering. Tumbuk pula sepuluh saat ini. Barulah celuk dalam puyuk sepuluh saat ini pun. Lepas tumbuk pula. Nak anyeh. Nak suruh pek. Comel. Aktiviti menganyam tikar turut disertai tiga rakannya, Zizah Awang, Halijah Samad dan Limah Harun. Setiap hari mereka berbagi tugas mengikut kepakaran dan kreativiti masing-masing. Usaha anyaman kraft tangan ini turut mendapat sokongan komuniti kraft pacok. Komuniti ini berfungsi membantu pemasaran produk kraft tangan berkenaan. Selepas pada kat balik kapur ni jumpa dengan mek-mek, makcik-makcik semua ni, jadi timbullah idea untuk membantu mereka ni lagi orang kata memasarkan kepada masyarakat, makna biar masyarakat tahu makna dekat kapur ni ada lagi penganyam-penganyam buat tikar kecut. Sebabnya kalau kita tidak tolong promosi benda ni tak lajulah. Jadi makcik-makcik ni pun sekadar jual kok mana orang tahu jawab lagi ke pasar Siti Khatijah. Jadi bila kak buat komuniti ni, jadi kak yang tolong promosi, tolong jual. Gusar tanaman diserang ulat kunun daun, itu isu dihadapi kira-kira 50 petani di Kampung Bendang Pak Yong, Tumpat. Ia bukan sahaja merosakkan tanaman, malah menjejaskan pendapatan jangka panjang petani.
Menurut petani, serangan ulat gunung daung dikesan sejak 2 minggu lalu selepas hujan lebat berserta angin. Serangan ulat ini sukar ditangani menyebabkan mereka mengalami kerugian yang agak tinggi. Jadi kalau kira racun ulat ni dah ada 2 minggu lebih dah hak kenanya. Jadi sembuh pun tak jadi apa. Tak degih ke skala kita sembuh ni sama sedah ya. Tapi kemungkinan racun tu tak ke hak tiru pula tipu dalam ni modin lah ni. Jadi petani hanya makan masa ya, modal. Benda yang lagu tu. Jadi selama kini kita semua ni okey pula guna. Jadi cerit ni tak ngenuh lah. Makan belah-belah kali yang nyemur. Ulat golo ni yang mari masuk angin. Masuk angin bersama dengan hujan. Dia start je serai. Sebelum ni tak ada masalah apa. Start daripada hujan lebak mula-mula bersama dengan angin tu. Keseluruhan kena. Bukan kata yang hak kita, semua petani kena. Semasa hujan tu, segala tiku apa yang mari serai sekali. Tiku ulat. Mereka memohon agar pihak bertanggungjawab mengambil cakna isu tersebut sekaligus membantu para petani menjalankan aktiviti pertanian seperti biasa. Sekian paparan dari Kelantan dari sungai hingga ke Sekara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Amirul.